عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Ayat ini dalil, enggak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Alimul ghaib, dialah yang mengetahui perkara gaib, yaitu Allah. Ya, berarti pada dasarnya enggak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Tidak manusia, tidak pula jin. Ya, malaikat juga, kecuali kalau Allah kabarkan. Apa buktinya malaikat juga enggak tahu perkara gaib? Yaitu begitu Nabi naik ke langit, ya, dia tanya, siapa kamu? Iya. Kan berarti enggak tahu perkara gaib. Muhammad. Oh, engkau Muhammad. Iya, nah, malaikat sudah kenal namanya tapi belum tahu orangnya yang mana. Iya. Jadi enggak ada yang tahu perkara gaib kecuali hanya Allah. Ya. فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. Allah tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu, kecuali إِلَّا مَنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولِ, kepada Rasul yang diridhoinya. Nah, gitu ya. Allah terkadang meridhoi sebagian Rasulnya atau sebagian apa? Rasul dari kalangan malaikat maupun Rasul dari kalangan manusia, itu Allah kabarkan perkara-perkara gaib. Ya, makanya Nabi SAW banyak berbicara perkara gaib, itu bukan dari dirinya tapi Allah yang mengabarkan kepadanya. Illa man irtadha min rasul. Ya. Nah, ini yang dikecualikan. Makanya kita dapati para rasul itu tahu ilmu gaib. Kenapa? Mukjizat dari Allah. Ya, bukti bahwa mereka adalah betul-betul utusan Allah. Adapun selain mereka, enggak ada yang tahu perkara gaib. Bahkan jin, kan enggak ada rasul dari kalangan jin. Ya. Jin enggak tahu perkara gaib walaupun dia makhluk gaib. Jin kan makhluk gaib, bukan berarti dia tahu perkara gaib. Enggak harus, enggak lazim seperti itu. Hadza shiratun mustaqim.